share tips tentang cara kita nak print kalau yang betul lah. Okay. Yang pertama sekali, sebelum kita print, yang paling penting kita kena fikir. Kalau lepas kita dah print, anak dia kita nak pergi makan apa kan. Kadang ada orang jenis dia tak sabar dia print. Tapi bila dah menetas anak dia, tak ada makanan nak bagi anak ikan tu. So ikan tu pun mati sisa je kan. So yang pertama sekali, makanan. Makanan yang saya bagi adalah BBS lah. BBS memang dari umur 4 hari sampai umur dia sebulan. Lepas tu boleh saya gantikan dengan kutu air ataupun cacing sutra. Cacing sutra tu saya bagi seminggu sekali macam tu. Okey. Yang kedua, kita kena fikir tentang cuaca. Cuaca pun memainkan peranan dalam kita punya apa persen berjaya kita break dengan lagu ni kan. Saya sarankan kalau musim hujan, kita elakkan ataupun tunggu musim hujan tu habis. Sebab ikan lagu ni dia sensitif pada cuaca, pada suhu. Suhu yang terlalu sejuk boleh menyebabkan ikan sakit dan juga mati lah. Itu untuk ikan yang umur dah besar, umur dia dah bulan ke atas. Ini kan kalau ikan yang baru lahir, baru menetas, kalau cuaca sejuk, memang ruang cepat sakit lah dan mati lah. So musim hujan elakkan untuk break dengan laga. Dan yang ketiga, air. Air, kalau boleh kita guna air yang kita telah endapkan dia lebih daripada 3 hari lah. Supaya air tu bebas daripada klorin dan juga pH air dia sesuai untuk kita lakukan. Nanti saya akan ajar cara penggunaan air kan. Okay, air kena sesuai lah. Kita mesti kena, kalau lagi lama air tu kita endapkan dia, lagi bagus. Saya selalu guna air yang telah saya endapkan selama lebih kurang seminggu. Macam guna kita lagi saya. Boleh je kalau kita nak endapkan selama 2 hari atau 3 hari. Tapi untuk ikan yang kecil, saya akan agak lebih ya. Lebih kurang seminggu dengan kamu tapang sekali. Sebab saya sayang pada ikan-ikan saya. So kalau kita dah beri tu, jaya breed, jadi kita kena jaga lah. Nak ikan ni dengan baik, macam jaga anak saya juga. Okay, itu antara cara-cara ataupun tips untuk kita breed, untuk kita berjaya dalam breeding ikan laga. Pertama tadi, makanan. Kita kena pergi makanan dulu. Itu yang paling utama. Lepas tu cuaca, pastikan cuaca sesuai tu ikan untuk kita breed ni. Maksudnya jangan pada musim hujan. Ini anak saya, ini abang nak, ini kakak. Okay, yang nombor 3 tadi air. Kita ada makanan, kita dah ada cuaca yang bagus, yang sesuai. Lepas tu kita buat air. Kita breeding ikan laga ni jangan terlalu berkumpul, jangan terlalu kejar. Sebab ikan laga ni memang penuh dengan kita perlukan kesabaran. Jadi itu sajalah. Setelah saya akan upload lagi tentang tips dalam tips breeding ikan laga ni. Jangan lupa like, comment, subscribe and share video ini. Kalau korang ada idea untuk tips-tips video ikan laga yang lebih baik, korang boleh share, korang boleh komen lah kat bawah tu. Okay, jangan lupa bye-bye, jangan lupa subscribe.
Bye.